pengambilan si PE. PE kecil berusia 2 bulan. Nah, ini sudah saya beli. Semoga nanti bisa menghasilkan anakan yang super lagi kayak ini. Indukannya kepala hitam. Tuh indukan kepala hitam nanti tak kawinkan sama Mahesa. Kalau ada yang minat ya gak apa dibeli. Ini dan anaknya. Ini anak induk. Anaknya betina. Umur 1 bulan lebih. Bisa pak? Bisa pak? Lanang tuh. Si, Pak. Si. Ya. Oke, ini ya. Betinanya ini. Semoga nanti bisa ini ambil, enggak dijual katanya. Ini yang dijual. Ki dijual berapa? Oh, kita pujul. Pujul lagi ya. Wih, piro kan? Ini segelaman dia orang pak lekas ngemil. Nah, lekas ngemil itu maksudnya sudah mulai latihan makan sendiri. Nih bagus ya, peningkatannya juga bagus, indukannya juga bagus. Ini tingginya paling 80-an ya, 80-an. Ini kalau menurut saya indukannya ini bagus. Bien jantannya ya PE pak ya, pala merah ya, pala merah juga. Anaknya juga ini nurun paceknya ini dulu ya. Kalau betinanya ini telinga juga masih biasa, semi PE. Tapi posturnya sudah masuk. Peranakannya juga kakinya juga besar-besar. Ini nanti tak kasih tambahan susu SGM biar cepat besar. Ini bang, hidup berapa? Hidup berapa bang? Rong, 2,5 juta. Nah ini 2 juta. Lui. Lah ini dijual 2,5 juta lebih sedikit ya. Nanti biar kalau ada yang nawar WA saja ke saya, nanti tak sambungkan ke Pak Sugeng. 2 juta ini. Ini mana ibu berapa ya, Pak? 4. Ayo masih produktif ini. Rewos 2,5 lebih sedikit. Mungkin 2,6 dilepas. Nanti pak, udah sih pak, anak ada yang mau jual kambing jantan udah, udah pak. Lanang tuh pak putih wih puel dong ya. Ini buka ini delok saya ya pak. Nah ini Woelan, oh ini betina. Nah ini Woelan, saran Pak ambil juga ini, insyaallah ya. Kalau cocok harganya. Woelan. Bodinya lumayan tebel. Kepala merah jawara dulu. Nanti tak dealkan dulu. Nah ini perannya. Oh, jawara juga. Tak tawar-tawar dulu berapa nanti penawarannya. Pak, ningali kambing pak. Di saat, nama? Di saat itu nih pak. Di saat ini, niki. Lagi. Well burung nih. Suhu berapa? Nih kita masih pun well. Kita es pun. Well, ini spek urban ini. Hah?